Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Langkah pertama adalah siapkan buku gambar A4 apa saja. Kebetulan saya menggunakan A4 Faber-Castell 200 GSM. Langkah berikutnya adalah kertas saya tempelkan di atas triplek yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Kemudian di sebelah kanannya saya tempelkan juga kertas HVS tipis untuk alas tangan supaya tidak membuat kertas menjadi kotor. Alas tangan tersebut juga bisa digunakan untuk mengetes pensil yang akan digunakan, seperti pada contoh ini. Pensil warna yang saya gunakan adalah pensil warna merek Derwent yang jenis artis dan drawing. Bagaimanakah cara menggunakan pensil warna jenis ini? Tonton terus videonya. Untuk sketsa dan warna dasar, saya menggunakan pensil Derwent Drawing Venetian Red dengan kode 6300. Arsir perlahan ke seluruh bagian kerudung dan wajah tanpa terkecuali, sesuaikan dengan referensi yang telah tersedia. Untuk mendapatkan lukisan yang bersih, usahakan selalu memulai dari bagian kiri jika Anda menggunakan tangan kanan. Atau sebaliknya, jika Anda seorang kidal, Anda bisa memulai dari bagian sebelah kanan, meskipun itu sangat jarang terjadi. Untuk bagian kerudung, saya akan sesuaikan dengan referensi yang ada. Saya gunakan merah tua terlebih dahulu, yaitu warna Crimson Lake Derwent Artist dengan kode 2000. Arsir perlahan. Begitu juga dengan bagian baju dengan warna yang sama. Sesuai dengan referensi, tumpuk lagi warna merah pertama dengan warna merah yang kedua, yaitu Deep Vermilion Derwent Artist dengan kode 1400. Arsir perlahan. Dan tumpukan warna yang terakhir untuk bagian kerudung dan baju adalah Orange Chrome Derwent Artist dengan kode 1000. Ratakan dan arsir perlahan. Untuk bagian vital, yaitu bagian wajah, tumpuk warna dasar menggunakan Raw Amber dengan kode 5600 Derwent jenis artis. Ratakan sesuai dengan referensi. Alih ke bagian rambut, warna pertama yang digunakan adalah Cocolate alias coklat dengan kode 6600 Derwent Artist. Selanjutnya, untuk mendapatkan rambut hitam pekat, tumpuk dengan warna biru tua alias indigo dengan kode 3600 Derwent Artist. Kembali ke bagian wajah, untuk bagian-bagian wajah yang gelap seperti alis dan juga bagian-bagian yang tidak terkena sinar, saya menggunakan warna Cocolate alias coklat dengan kode 6600 yang tadi saya gunakan di bagian rambut.
masih di seputar wajah, saya menggunakan warna Raw Sienna Studio dengan kode 58 untuk bagian-bagian yang agak kekuning-kuningan. Beralih ke bagian bibir, saya menggunakan Derwent Artist Rose Matter Lake dengan kode 2100. Di sini adalah bagian yang cukup sulit, jadi harus berhati-hati dalam mengarsir. Gunakan tekanan tinggi pada bagian-bagian yang gelap dan angkat tekanan pada bagian-bagian yang terang. Kembali ke bagian wajah, karena Ibu Mega berkerudung merah, jadi paling tidak wajahnya pasti akan terkena pantulan warna merah. Jadi arsir tipis menggunakan warna merah yang digunakan untuk bibir tadi, 2100, arsir tipis dan perlahan. Langkah terakhir adalah warnai kerudung bagian kanan gambar. Warna sama dengan kerudung yang pertama tadi, arsir perlahan. Sesuaikan dengan referensi. Dan jangan lupa tanda tangan brother, itu menunjukkan gambar telah usai. Terima kasih telah menonton